Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, pelaku industri musik Indonesia bersama-sama dengan manajemen pusat pengelola Gelora Bung Karno menggelar kegiatan konser kemerdekaan dan perlombaan untuk menyemarakan hari bersejarah bangsa Indonesia yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 17 Agustus 2016. Sebanyak 345 pohon pinang yang dihiasi berbagai hadiah menjadi sasaran utama para peserta. Selain itu, terdapat perlombaan menarik lainnya seperti tarik tambang dan lomba memindahkan belut ke dalam ember. Keseruan tersebut juga tidak kalah menarik dengan kegiatan lomba yang digelar warga Kalimalang, Jakarta Timur. Pasalnya, panitia menancapkan pohon pinang dengan posisi miring ke arah sungai, sehingga tidak sedikit peserta pemanjat yang harus berpasang kuyup ketika gagal mencapai puncak pohon pinang. Perlombaan lainnya pun juga cukup menciptakan gelak tawa para penonton, seperti lomba gebuk bantal yang membuat peserta lomba terjun ke bantaran sungai Kalimalang.